Pemirsa, sementara terkait pelaksanaan PRJ Senayan yang menuai kritikan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful menegaskan telah meminta izin Gubernur DKI Jakarta terkait pelaksanaan Pesta Rakyat Jakarta atau PRJ 2015. Menurut Jarod, izin PRJ di Parkir Timur Senayan tersebut telah disampaikan melalui surat dan secara lisan. Jarod mengaku telah mengirim surat kepada Ahok mengenai acara PRJ gratis di Senayan, namun ia menyayangkan surat itu tidak dibaca Ahok. Menurutnya hal itu merupakan kesalahpahaman. Sebelumnya Ahok mengatakan tidak mengetahui penyelenggaraan PRJ gratis tersebut dan tidak tahu tujuan Wagub menyelenggarakan Pesta Rakyat itu. Masih tiap minggu ada, kemarin minggu juga ada, KBR masuk situ semua. Komunikasi itu kan melalui surat ya, itu sudah mekanisme itu, verbal sudah begitu. Terus kemudian kalau lisan kemarin, saya pikir beliau sudah tahu kan gitu kan, kita belum gitu kan, ya sudah kita.